African. I'm looking through your phone. Oh no, love. 안녕. I'm Kurt Ilion. Nice to meet you. Look what I've done. I'm dialing up the numbers. Oh yeah, I don't want my heart to break, baby. How do you sleep when you lie to me? All that shame and all that danger. I'm hoping that my love will keep you up tonight, baby. Jadi Coach Ilion ini akan ngajarin banyak dance buat kalian-kalian semua. Tenang aja, buat kalian yang emang gak ada basic dance sama sekali, kita akan belajar from the bottom banget sampai kita bisa nari bareng-bareng. Nah, kenapa sih dance itu diperluin? Buat kalian yang suka nyanyi tentunya, tentunya perlu dong adanya body language di panggung dan juga ketika berinteraksi dengan penonton nanti, dengan juri-juri. Nah, tentunya itu dibutuhin nih yang namanya dancing. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but kalian nanti menari, kalian akan merasakan yang namanya fun dalam diri dan juga nyanyinya akan lebih fun lagi. Oke, nah Coach Ilion punya banyak kelas, salah satunya adalah K-pop. Nah, kelas K-pop dari Coach Ilion ini terbuka baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Jadi kalau misalkan kalian suka Blackpink, nanti koreonya yang gampang-gampang nih buat kalian. Atau kalian misalkan mau yang lebih susah lagi, bisa. Nah, misalkan koreonya BTS. Koreo BTS kan lebih kepada laki-laki tuh gerakannya, lebih luas. Nah, teman-teman, kita akan belajarin step by step dari pelan banget sampai teman-teman bisa. Jadi, buat kalian yang suka K-pop, join kelas aku ya. Yang kedua yaitu urban. Urban itu juga sama, laki-laki dan perempuan bisa mempelajari koreo ini. Nah, koreo urban mirip-mirip sama hip-hop. Bedanya, di urban itu bisa dipelajari oleh semuanya. Nah, buat kalian yang belum tahu sama sekali itu urban apa, tenang aja. Dengan lagu-lagu kekinian yang lagi hit banget, kita bakal pelajarin gerakan-gerakan yang fun sampai kalian bisa menikmati tarian yang ada. Okay, next yaitu Lady Style. What you think about that? Now you know how I feel. Say you could handle my love. Are you for real? I won't be hasty. I'll give you. Nah, buat kalian nih cewek-cewek, pengen dong membawakan lagu yang sekiranya agak-agak mendayu tapi dibawain dengan gerakan yang juga ladies biar kalian tuh makin cantik. Nah, tenang aja, Coach Ilion akan ngajarin gerakan yang paling gampang gimana kalian bisa menggerakkan badan kalian untuk menari lady style. Yang paling penting dalam menari yaitu adalah senang dari dalam hatinya dulu nih. Kalau misalkan teman-teman gak senang dari dalam hati, pasti nanti bakal kelihatan dari gerakan dan juga dari ekspresi. So you have to love yourself first. You love the song and you love the movement. If you love three of that part, then you will dance so good. See you on my class. Annyeong. Running the
running now.